Tuh katanya itu ya, berkenaan dengan PRN itu. PRN. Pilihan Raya Negeri ya. Okay. Apa ni, Setiausaha Agung PKR. Okay. Dia bagi statement, dia kata BH dengan BN bersetujulah. Maksudnya untuk kekalkan kursi-kursi yang menang tu kepada penyandang. Yeah. So maksud tu, kalau kata tengok dekat Selangor, kalau PRU 14, BN menang lebih kurang dalam 4-5 kursi je tu. So jadi maksudnya, adakah BN akan kekal memegang kursi itu saja atau ada penambahan daripada penandang tu? Ini sebabnya kau kena ada ilmu membaca dengan betul. Apa Dato' Sri Saifuddin cakap? Dato' Sri Saifuddin cakap kursi itu akan kekal kepada penyandang. Berapa kursi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan hari ini di Selangor? Dekat 50. 50. 51 kursi. Dekat 50? Kau ni tak buat homework. Ini dekat 50. 51? 51 kursi. Ha? Ha? 51. Ha? Don. 51 kursi don. Okey. Di Negeri Sembilan? Ha. Negeri Sembilan, PKR 20. PKR 20? Okey. Daripada? Daripada... Okey. Dia cerita dia macam ni. Kalau nak ikutkan formula tu, maknanya kalau kursi tu dulu kursi PKR, maka penyandang dia tu PKR akan bertanding semula di situ. Kalau kursi tu dulu kursi DAP, penyandang dia DAP, DAP akan bertanding di situ. Kalau dulu UMNO di situ, UMNO bertanding di situ. Kalau dulu Amanah bertanding di situ, Amanah akan bertanding di situ. Itu teori asas. Okay? Itu teori asas. Tetapi kalau formula itu diguna pakai, berapa kursi yang BN boleh bertanding di Selangor? Empat. Empat ya. So kalau dah bila BN bergabung dengan PH di Selangor, BN bertanding hanya empat kursi, apa gambaran yang akan diberikan kepada pengundi-pengundi? Maknanya orang akan nampak seolah-olah macam BN kena buli, seolah-olah macam PH nak semua, kan? So ini asas, basically perjanjian awal ni lebih kurang begitu. Tetapi ini belum melalui proses perundingan di peringkat Ketua Perhubungan Negeri lagi. Belum lagi. Dan saya yakin Dato' Sri Amir ni, dia orang yang dah lama dalam politik. Dia pun tahu senario macam mana negeri Selangor ni. Sudah pastilah dia tak nak nampak seolah-olah PKR membuli UMNO ataupun PH membuli BN. Kan? Ini akan menyebabkan pengundi-pengundi di Selangor, khususnya pengundi-pengundi Melayu yang kita harap dapat memberikan sokongan kepada gandingan kerajaan perpaduan ini, kita tak nak mereka ini menjauhi daripada menyokong kita. Jadi saya yakin di Selangor lah umpamanya, walaupun kalau ikut apa yang diperkatakan oleh Dato' Sri Saifuddin itu, kemungkinan besar BN patut dapat 4 je. Tetapi bila diambil perkiraan untuk menampakkan bahawa ada kebersamaan dalam sesebuah kerajaan, kemungkinan besar ada perundingan cara lain. Mungkin di tempat-tempat macam di Kelantan, di Terengganu, kalau nak dikirakan. Sudah pastilah hampir majoriti semua tempat undi BN adalah nombor 2 terbanyak berbanding dengan PN. Adakah ini bermakna BN akan bertanding semua? Tak boleh. Jadi ada setengah-setengah tempat mungkin akan berlaku swap ataupun pertukaran kursi. Mungkin di Selangor kita mungkin boleh dapat 11 ke 10 ke.
supaya nampaklah keberadaan UMNO ataupun BN di Selangor. Tak ada lah, nampak langsung tak ada. Dan mungkin di sebelah Pantai Timur, di sebelah Terengganu, di sebelah Kelantan, kita akan membantu kawan-kawan kita daripada Amanah untuk bertanding sama-sama di sebelah sana. Bertanding menggunakan lambang apa? Kita belum tahu. Tetapi yang pasti Barisan Nasional akan guna lambang Barisan Nasional. Cuma kalau kita tengok Perikatan Nasional, calon-calon bersatu tak bertanding guna lambang Perikatan Nasional di Kelantan contohnya, di Terengganu. Mereka guna lambang PAS. Lebih mudah diterima. Jadi ada kemungkinan juga formula yang sama akan digunapakai. Mungkin di sebelah sana mungkin akan ada logo Dacing. Kan? Mungkin kawan-kawan kita daripada Amanah akan bertanding atas logo Dacing. Di tempat-tempat tertentu, tak mustahil juga satu hari nanti ada kemungkinan besar calon daripada BN juga mungkin boleh bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Kan? Apa pun, jangan buat keputusan seolah-olah macam keputusan tu sudah mutamat. Sebab kalau kita anggap keputusan mutamat, nanti jentera UMNO seluruh Selangor ni relax lah. Kecuali di empat kursi tu. Kan? Tak boleh. Maknanya, kena teruskan kerja kita. Pastikan kita punya gerak kerja jentera pilihan raya ni seolah-olah macam kita akan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang di setiap kursi. Tak kira lah lepas tu nanti bila kepimpinan negeri duduk semeja, kepimpinan negeri Pakatan Harapan dan BN dan kawan-kawan yang lain ni duduk semeja, mereka akan decide kursi mana yang BN akan bertanding, kursi mana yang PH akan bertanding. Kalau tak boleh selesai di peringkat Menteri Besar ataupun Ketua Perhubungan Negeri masing-masing, ianya akan dibawa kepada Majlis Presiden. Masa tu Dato' Sri Anwar Ibrahim akan berunding dengan Dato' Sri Zahid, kan? So ianya akan jadi win-win situation. Jangan bimbang. Okey? Ada lagi? Dikabarkan tu. Perikatan Nasional sudah pun mulakan kempen Bukan setakat dah bermula kempen, dah bercadang lah. Satu dun nak tabur berapa juta apa semua. Dia dah mula gerakan untuk kempen dan berbagai usi sudah selesai. Dan yang peliknya ada pula orang yang bekas UMNO ni hadir sama. Dalam perjumpaan di apa nama? Di satu tempat. Tempat simpan duit katanya. Kita dah keluarkan dah gambar tempat tu. Ada pula yang kena gantung pun datang juga. Yang kena gantung datang, yang kena pecat datang. Calon. Orang PKR pun ada datang juga. Dua orang. Kan? So bahaya juga ni. Rupanya bukan dalam UMNO je ada pengkhianat, dalam PKR pun ada juga. Tak apa. Soalan dia macam ni, dia orang dah siap. Jadi kita ni masih lagi pembagian kursi tu tak selesai. Adakah kempen tu akan bermula selepas pembagian kursi tu tadi? Tak juga. Kita dah start dah kempen. Kita dah start juga kempen. Dato' Sri Zahid dah turun dah ke semua negeri. Sepanjang Ramadan berjumpa dengan ketua-ketua perhubungan, berjumpa dengan biru-biru politik. Jumpa dengan sayap-sayap seluruh Malaysia dah jumpa. Sudah pastilah kita sudah memberikan mandat kepada negeri untuk meneruskan kerjasama dengan kepimpinan PH di peringkat negeri. Kemudian kita minta supaya ketua-ketua UMNO bahagian dan ketua-ketua sayap bahagian kena start mulakan kerjasama dengan pimpinan-pimpinan PH di peringkat bahagian. Benda ni kena terus menerus. Kena terus menerus. Tak boleh berhenti sekat jalan. Secara officialnya tak ada lagi aduk. Secara officialnya yang paling besar yang kita akan buat ialah pada 14 Mei.
Itu 20 parti politik akan menghadiri konvensyen kerajaan perpaduan di PWTC. Itu perhimpunan yang saya jangka lebih ramai daripada perhimpunan piagam muafakat nasional yang sudah menjadi sejarah titik hitam. Tanda tangan dia piagam, lepas tu dia tikam belakang kita. Okey. So, maksudnya tu selepas 15 Mei itulah tu. Maksudnya secara official baru bergerak untuk kempen itu kan. Tak ada, sekarang pun dah bergerak dah. Official tak official ni, kawan-kawan daripada mana ada belakang ni. Sebab kita tengok tu sebelum ni kan, macam PH dia lebih cepat lah gerakkan buat ceramah ni kan. Kalau nak menjelang PRZ atau PRN ni tu. Tapi ni ialah macam tak nampak lagi, tak nampak lagi tu momentum. Duduk sepentas tak nampak lagi tu. Itulah kita minta supaya dipersegerakan. Supaya dipersegerakan. Saya ada jugalah 2-3 kali live bersama dengan saudara Zack Rockstar. So kita haraplah selepas ini mungkin kepimpinan-kepimpinan PKR, Amanah, DAP akan lebih kerap melakukan program-program. Di peringkat kerajaan dah rancak lah. Di peringkat kerajaan memang selalu setiap kali kita, macam kita baru ni Datuk Seri Zahid, dia turun ke setiap negeri, ada kawan-kawan daripada Pakatan Harapan yang turun hadir. Di Pahang, Wadi Rara, semua sekali turun. Turun hadir. Negeri Sembilan, YB Aminuddin, hadir. Di Kedah Sanusi pun hadir. Di Terengganu. Apa? Di Besar Auckland pun hadir juga. Gambar saya pun dia post. Sedap. Tapi yang heran orang komen kat gambar aku. Gambar lain dia orang tak komen. Okay. Kapan lagi juga tu? Mungkin dia akan gunakan strategi yang sama masa nak menang piala tu dengan bersumpah bagai dengan. Oh, kali ni dia dah ada perancangan yang lebih dah tu. Dia takkan buat secara terbuka lagi dah. Dan kalau dulu mereka merancang nak bayar TikTokers kan, dulu banyak dia orang bayar TikTokers ni. Kali ni dia dah tak, dia punya planning yang baru, dia tak bayar TikTokers ni. Dia akan lebih kepada jumpa makan-makan ulo. Jumpa makan-makan ulo. Jumpa makan-makan ulo. Jadi saya harap kawan-kawan UMNO, BN, PH kena banyak beli hidden camera. Kerja kita, dia ulo kita rakam. Dia ulo kita rakam. Kita ambil. Kita ambil tak apa-apa. Ambil boleh ambil, tapi jangan macam setengah-setengah orang ambil lepas tu dia ngundi. Ini bingai namanya. Lepas tu ada pula setengah-setengah tu, dia kata abah, kita orang pergi ni nak ambil duit je, kita orang tetap akan nyokong UMNO, tapi tak sangka kena angkat sumpah. Sumpah habis bukan pun. Habis pun sumpah dia, wallahi je. Bukan dia punya sumpah wallahi wabillahi watallahi, tapi budak-budak ni tak tahu apa benda. Itu yang kena banyak sangat kena kencing dengan pas ni. Baru kata wallahi, dia dah rasa bersalah kalau tak undi pas. Itu yang ramai yang apa? Ramai yang akhirnya mengambil keputusan tidak pergi keluar mengundi. Tidak keluar mengundi. Okey.